memandu di jalan raya. Betul, jangan tersasar eh sebab dengar suara kami, sebab kami ni cik Kak yang banyak beletik. Pagi-pagi dah popet dan pastinya popet ini memberi manfaat kepada semua. Dan waktu ini kami terus secara langsung ke kaca TV anda menerusi Selamat Pagi Malaysia. Okey, seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan-rakan di sana, Munawar dan juga Margaret. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dan paparan ini kami kongsikan kepada anda untuk berkongsi sesuatu yang istimewa yang ada di Dengan Terengganu, iaitu satu aplikasi yang telah disediakan oleh kerajaan negeri. Ya, aplikasi yang terbaru TRDI ataupun Terengganu Darul Iman News untuk anda semua, terutamanya mereka yang berada di negeri Terengganu. Tak kisahlah di mana saja anda berada, kalau anda nak dapatkan maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan berita-berita semasa yang berada di negeri Terengganu berserta dengan program-programnya, anda jangan lupa untuk muat turun aplikasi ini di Google Play Store dan juga bagi pengguna-pengguna App Store. Ya. Saya belanja sikitlah, takut orang tak tahu kan. Anda boleh terus download dan apa yang menariknya, sebab ini semua maklumat terkini dengan orang kata tepat, padat dan juga cakna tepat terkini. Itu yang tagline yang digunakan lah. Dan untuk mereka yang nak berkunjung ke negeri Terengganu sebenarnya, ini satu aplikasi yang boleh digunakan bagi memudahkan anda mengetahui antara aktiviti terkini ataupun berita-berita terkini. Dan juga Azra, jangan lupa untuk kita ucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri Terengganu terutamanya sebab melancarkan aplikasi ini bagi memudahkan maklumat di hujung jari kita. Okey, ini menjadi satu medium baru untuk semua masyarakat mendapatkan maklumat khususnya di negeri Terengganu. Bagi mereka nak mendapatkan maklumat terkini. Kalau dahulu kita kenali sebagai Terengganu, terengganu.net, terengganukita.net untuk dapatkan maklumat. Sekarang ini dah ganti dengan TRDI, okey. Dan dilancarkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Ini menjadi satu medium baru untuk kita dapatkan maklumat, dan saya suka untuk kongsikan kepada semua berkenaan dengan pengisian-pengisian yang terdapat dalam aplikasi TRDI ini. Anda boleh dapatkan kandungan dalam aplikasi ini, beberapa kandungan penting iaitu Warta Darul Iman dalam ruangan majalah, koleksi audio, nasyid dan juga lagu-lagu rasmi kerajaan. Video pun ada? Ada. Iaitu akan dimuat naik nanti. Dan pada masa yang sama, Ain kita juga ada album-album yang memuatkan program-program yang dijadualkan di peringkat tempatan. Serta paling penting sekali ini memuatkan ruangan artikel untuk perkongsian berita ehwal semasa berkaitan dengan berita terkini, sukan, pelancongan pendidikan, politik dan juga keagamaan. Okey, dan yang terkini yang dimuatkan melalui portal TRDI ini, drone terhempas di Menara Drawbridge Punca No Fly Zone. Takut anda tersalah download. Okey, itu yang dapat kami kongsikan untuk pagi ini menerusi seleksi pagi. Terima kasih untuk semua yang menonton dari Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, yang pastinya sekarang ni tak ada alasan lah untuk kita kata tak boleh nak dengar radio, tak boleh nak tonton TV sebab semua di hujung jari. Dan maklumat-maklumat yang sahih juga kami nak kabarkan untuk anda menerusi salon RTM ini sendiri. Baik, terima kasih juga tidak lupakan kepada unit berita RTM dan juga My Free View. Dan kita nak kembali kepada rakan-rakan di Selamat Pagi Malaysia, Margaret dan juga Munawar. Jumpa lagi. Bye.